Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, petang ni kita berjumpa dengan kereta Proton Gen 2, yang mana Proton Gen 2 ni ada masalah cermin bonet belakang dia tak rapat. Dia terjongkit sedikit kat sini. Okey, kalau saya angkat dia lagi tinggi jongkit dia. Okey. Kalau tekan dia turun. Kalau angkat dia jongkit. Okay. Ini masalah yang biasa terjadi kepada Proton Gen 2 yang mana dah berusia lebih daripada 10 tahun. Kita panggil dia bonet tak rapat lah. Penyakit bonet tak rapat ataupun terjongkit. Okay. Masalah ni akan menyebabkan apabila hujan lebat, air akan masuk ke dalam kereta. Dan apabila kita bawa laju, kereta akan bunyi sangat bising. Sangat-sangat bising. Okay, ni sebab dia. Apabila bonet ni tak rapat ataupun terjungkit, kita boleh tengok kat sini . Ketah ni dia tak rapat dengan rangka bonet ni. Ataupun rangka bonet belakang lah. Dia tak rapat. Dia ada rongga kat sini, tengok. Saya boleh. Nampak cahaya. Okay, saya cuba ambil kampot. Macam tu. Nampak tak? Ada cahaya masuk. Maksudnya dia tak rapat. Tapi kalau saya tekan daripada luar, okay, dia rapat. Tak ada cahaya masuk. Saya tekan daripada dalam, dia terbuka. Bila hujan lebat, air akan masuk ke sini. Air akan masuk tempias, menitik-nitik. Tapi dia akan menitik ke atas papan kat sini. Tapi papan ni tak ada sekarang. Dan dia akan menitik dekat bawah. Kita tak sedar bila lama dia berkumpul air tu dekat tayar spare akan banjir. Okay, dia masuk ke sini. Dan ada kes dia menitik dan dia meleleh ke sini sampai hujung dia menitik. Bila dah lama dia akan banjir kat dalam tayar spare. Biasa dia akan banjir kat tayar spare. Kita boleh bandingkan dengan bonet belakang yang belah kanan. Dia tak ada terjungkit ataupun tak rapat. Jadi getah dia seal cantik. Rapat elok . Tak ada rongga pun. Saya tolak pun dia tak nak naik. Okay. Yang belah kanan ni okay. Yang belah kiri ni bermasalah. Hari ni saya nak kongsi apa punca masalah hari ni. Okay, jom keluar. Masalah dia berpunca daripada benda alah ni. Okay, hinge untuk bonet belakang ni. Ataupun orang kita panggil sebagai engsel. Benda ni bila kita buka tutup bonet belakang banyak kali, dia punya sendi ataupun rivet ni akan haus. Bila dia haus, dia akan ada free play. Dia jadi longgar. Bila dia longgar, inilah apa yang jadi pada bonet belakang. Dia boleh. Dia ada free play. Okay. Jadi apa yang korang perlu buat adalah ganti hinge ni ataupun engsel ni. Okay, engsel ni sebenarnya datang berwarna putih. Dia besi. Untuk mengelakkan dia berkarat, saya spray dia warna hitam. Sebab hinge ni bila kita pasang, dia expose pada air, dia boleh berkarat. Kalau korang nak cat color kereta macam ni, warna oranye, boleh nak cat. Warna hitam pun boleh lah, supaya dia tak berkarat je. Okay, hari ni saya nak ganti hinge ni kiri dan kanan. Walaupun rosaknya sebelah kiri sahaja, saya akan ganti dia sepasang. Okay, hari ni tutorial nak ganti mendalah ni. Okay, jom. Ini adalah hinge ataupun engsel bonet belakang . Ini belah kiri, ini belah kanan. Dia hanya memerlukan satu sepana sahaja.
iaitu sepanah saiz 12mm. Satu ni je. Nak buka dia tidaklah mudah sebab dua skru yang bahagian body kereta dia tersorok. Dia tersorok di belakang cover ni. Okey, cover plastik ni duduk dekat sini. Jom, kok sini, kok sini ha. Duduk dekat sini dan dia akan tutup kedudukan skru. Jadi cover ni kena buka, dan nak buka cover ni tak susah. Hanya perlu tarik je. Okey, isu dia dia bergabung. Maksudnya nak buka cover ni kena buka dulu tapak speaker. Sebab skru dia tersorok kat belakang ni. Dia bukan skru ni, ni pakai lock ke? Saya pakai lock ni, push lock eh. Jadi agak banyak benda nak kena buka. Mula-mula cabut papan. Panggil papan apa atas ni? Okey, jadi ada satu papan kat sini. Cabut tu sangat mudah. Kemudian kena buka ini. Ini adalah cover untuk speaker. Dia duduk dekat sini. Okey, dia ada dua skru kat sini dan dua kat depan ni. Bila dah cabut benda lah ni, barulah kita boleh tarik ni keluar. Sebab skru lock ni dia tersorok di belakang cover speaker kat sini. Okey. Jadi nak buka plastik ni, kita panggil pillar cover ni, speaker cover kena buka dulu. Alright. Apabila pillar cover ni kita dah buka, barulah kita boleh nampak dua biji nut dekat belah kiri dan kanan ni. Okey. Jadi kerja-kerja membuka ni yang makan masa sikit. Nak ganti SL ni bagi saya tak adalah susah sangat. Tapi nak buka benda kecil-kecil ni agak banyak. Okey, terbaik, terbaik. Kalau nak ganti hinge ni ataupun engsel pintu belakang ni, buat kerja dua orang. Okey, dua orang untuk mengelakkan sebarang kemalangan lah. Tak nak bagi bonet belakang ni jatuh. Sebab bonet ni pun agak berat. Tapi kalau tak ada teman, boleh nak buat seorang tapi leceh sikit. Okey, hari ni saya nak ganti dia kedua-dua. Kita mulakan yang belah kanan dulu. Let's go. Seperti yang saya beritahu sebelum ni, nut yang ikat dekat body dia tersorok di belakang pillar cover. Pillar cover saya dah buka, speaker cover saya dah buka. Jadi saya boleh pegang lah nut dekat sini. Memerlukan sepanah saya 12 je. Bagi saya yang belah kanan ni mudah. Yang belah kiri nanti dia akan ada gangguan sedikit dengan getah cover wire. Okey, nanti saya tunjukkan. Kedua-dua nut yang ikat engsel ke body saya dah cabut. Bracket bawah saya dah cabut. Sekarang saya nak angkat engsel ni keluar. Dan terus ganti dengan engsel baru, okey. Kalau ada dua orang sedap sikit sebab seorang lagi boleh pegang bonet ni, tak nak bagi jatuh. Okey, lepas tu terus tarik dia keluar dan masukkan engsel baru. Okey, sebaru ni alignment tak cantik. Okey, boleh.
Dah. Berikutnya pasang balik dia punya nut. Mudah je. Belah kanan ini mudah. Yang belah kiri nanti dia ada sedikit gangguan dengan apa nama ni, wire cover. Tapi saya tengok dekat sini, okey, bukan karat. Sekiranya bila korang cabut hinge ni atau engsel ni, korang tengok dekat body kita korang ni berkarat. Okey, jom kita tengok balik. Susah juga ni buat kerja seorang ni. Nak pegang ni susah. Okey. Okey, saya cuba balik ya. Kita tengok. Okey, sekiranya korang tengok dekat sini atau dekat body bawah ni berkarat. Okey, saya cadangkan, saya galakkan korang cabut bonet ni keluar. Maksudnya buka hinge kiri dan kanan, cabut bonet ni keluar dan repair bahagian yang berkarat ni dulu. Maksudnya gosok, buang karat, lepas tu catkan dengan anti rust, anti karat. Sebab benda ni suka sangat-sangat reput. Okay, nanti dia akan koyak kat sini, dia koyak dekat body bawah ni. Jadi untuk mengelakkan kerosakan untuk jangka masa panjang, kita baiki dia dengan segera. Maksudnya ni baikilah, tak nak bagi karat kat sini, tak nak bagi karat dekat body. Okey? Okey, saya lenguh pegang bonet ni seorang-seorang. Agak berat. Okey, saya pasang balik. Berat. Badan dah lenguh. Lenguh. Berat. Okay. Monik ni berat. Okay. Lepas tu kita pasang balik dia punya nut. Okay. Yang belah bawah jangan lupa bracket dia. Ni bracket ni. Tak perlu ketatkan kuat lagi. Hanya secukup rasa dulu sebab kita nak test. Dah settle bahagian kanan. Sekarang kita nak pergi ke bahagian kiri.